lagi kan itu. Udah. Gendong gitu dong. Gini. Berat dong. Gini. Bruk langsung. Aduh. Gak bisa dansa. Waduh. Lepas nih. Hehehe. Ini pas. Ini jodohku. Ya. Mama Ami nyanyi. Jongesku. Lo dengerin nih. Mak lo lagi sedih. Kenapa, Ma? Kenapa sih, Ma? Nasib Mama begini terus ya. Iya, Mama lagi ini ngomongin jodoh. Kenapa, Ma? Kemarin ditaksir sama pengacara, Mama gak mau. Kenapa? Ya, jangan ngomong. Ya, soalnya takut ditinggal-tinggal sidang oleh pengacara, Ruben. Ya. Kemarin ada dokter yang mau sama Mama, Mama juga gak mau. Ya, sama. Nanti ditinggal-tinggal. Dia praktek terus sampai malam. Insinyur pertanian, Mama gak mau juga. Ntar dia berkebun terus. Terus Mama maunya sama siapa sih? Aneh bingung. Semua profesi gak mau. Aneh sama dokter gak mau, takut ditinggal praktek. Sama pengacara takut ditinggal sidang. Udah. Sama insinyur pertanian takut ditinggal berkebun. Maunya sama siapa? Sama security. Udah, ini. Kalau yang ini pasti mau. Karena selalu bersama terus. Ajudan ya panggil Mumu. Mumu! Ya udah, Ma. Kalau dia ya, kalau ajudan itu pulang standby. Mumu! Sini, main di empang mulu lo. Kayak itu dong, atlet. Itu dong Ruben, artis-artis di luar negeri yang pacaran sama bodyguard-nya. Oh, Avil bodyguard kali. Kayak artis luar negeri yang pacaran sama bodyguard. Udah, Ma, sekarang mumpung ada bintang tamu romantis nih, ya kan? Kita tantang mereka berdua, Ma, buat dubbing. Iya, seneng nih. Aku sama bodyguard-nya aja boleh. Apa? Sama bodyguard-nya aja. Ada lakinya loh di sini. Oh, ada lakinya. Masya Allah. Bodyguardnya? Iya. Jangan mau ya. Hei. Hei. Ya, manja banget. Gila, silahkan berdiri ya, Mas Gina. Ini banyak banget aktivitas di rumah ini. Iya, iya. Iya dong. Tantangannya apa lagi nih? Mau kita tantang apa sih games? Ma, dubbing ya? Dubbing ya, Ma? Ini, nih, ini. Mama Ami udah nyiapin, nanti kalian ada tayangan, kalian berdua dubbingin. Ya? Oke? Siap ya? Ini apa? Film apa? Invisible? Dikini dong apa ini? Lalu ngomong sendiri pasti. Despicable Me. Iya. Ngomong kayak itu ya filmnya ya. Apa tadi filmnya? Invisible. Invisible? Udah deh, Pak. Tuh. Aku mau makan. Makan apa, Nak? Pizza? Cakwe? Gorengan? Maunya apa? Bebas. Atau kita makan-makan atau di restoran gimana? Boleh kali ya. Bosan kan makan di rumah? Kalau bisa aku mau deh. Tapi aku maunya restoran yang mahal. Terserah deh. Mau makan di mana, kek? Mau nggak makan? Oh, ayo, jadi makan nggak? Apa-apa jangan. Yaudah. Yuk, maunya makan di mana? Yuk, makan di mana? Mau makan apa? Kita makan berdua aja. Makan warteg aja deh, Pak. Oke, boleh. Kenapa warteg? Tadi katanya makan enak. Lumayan, jadi berebut sama Laler. Oh, so sweet. Makan berdua sama Laler. Ah, kalau gitu kita berangkat sekarang. Nah. Oke. Bagus. Raffi Nagita. Yo. Harus kece. Apa sih? Film apa? Nah. Beauty and the Beast. Asik. Beauty and the Beast. Yes. Yeah. Silakan. Ah, aku tutup kuncinya. Masa? Iya, supaya tidak ada lagi yang mengganggu kita berdua. Sekarang kita udah bisa berduaan. Aku mau... Ya! Kok dibuka? Ayo. Kok kamu bau ya? Enggak. Aku mau lihat sesuatu. Kamu ya. Kok bau apa ini? Bau. Kamu jangan ngomongin bau dong. Kamu merem. Aku mau lihat sesuatu. Aku udah merem, tapi aku mencium bau yang gak enak. Lihat. Apa ini? Wah, dong, ay. Lihat. Wow. Aku membuat istana ini untuk kamu. Wow. Lihat, indah kan? Aku mau ngajak kamu berdansa. Wah, ini bagus sekali. Indah banget, banyak banget bukunya. Iya. Terima kasih ya.
Kamu cinta sama aku? Iya. Yeah.